baliknya gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Masukin gajah ke dalam kulkas? Nggak tahu tuh. Apa tuh? Nggak tahu, kasih tahu. Masa nggak tahu? Gajah sama kura-kura. Menangan gajah lah. Salah. Apa tuh? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ya menang kura-kura lah. Kenapa? Hah? Kenapa bisa? Kan gajahnya di dalam kulkas. Gajahnya di dalam kulkas. Aduh. Oh, ini cara misahin gajah kecil dan besar, caranya gimana? Kalau di pangku nggak mungkin. Nah. Digotong juga nggak mungkin. Di gimana mungkin caranya? Di derek kali ya. Nah, di derek kali. Di gimanain atuh? Caranya? Ngemisahin gajah besar dan kecil. Ya diayak atuh, Neng. Itu mah misahin. Itu mah misahin harmis. Iya kan diayak. Jadi kalau diayak mah enggak mungkin. Ayakannya segede gajah. Ayakannya segede gajah. Sobat muda HDW, jadi hari ini kita diajak jalan-jalan ke sawah sama Nia. Kirain enggak ada sawah ya? Banyak ya? Banyak, kan di sini mah pesawahan ya. Banyak yang pada tani. Tani ya. Karena dekat rumah kamu juga banyak, dan sekarang kita diajak keluar nih. Jadi ternyata katanya di sini banyak pemandangan yang luar biasa. Ini di mana? Di Kampung Dangiang berarti ya? Masih di daerah. Tadinya pengen lihat itu gunung atau apa nih? Iya, itu gunung. Cuma Gunung Cikuray ya? Iya, itu Gunung Cikuray. Lagi berkabut gunungnya, Sobat Muda HDW. Nah, biasanya di sini banyak yang bertani. Apa aja yang ini selain padi? Ada itu bawang daun ya? Sama itu bako, sama kacang turus. Kacang turus? Yang kayak gimana sih kacang turus? Itu di bawah. Kacang turus ya? Ada tomat juga. Jadi kacang teh turus? Iya, kacang turus. Kacang turus. Jadi kacang turus tuh banyak ya? Kacang panjang? Beda lagi kalau kacang panjang kan yang suka pakai itu ya, karedok. Oh iya, kacang panjang? Iya, kalau kacang turus sama kacang panjang beda. Kalau kacang turus itu kan bisa dipakai sayur. Kalau kacang panjang kan dibikin karedok sama itu apa? Lotek. Tapi kan panjang sama. Beda. Bedanya ada apanya? Iya, kacangnya beda. Kalo bedanya apa kacangnya? Iya, beda kacangnya kan bentuknya panjang. Kalau kacang turus kan biji. Oh, biji yang berbentuk. Emang suka dikaredok gitu? Iya, kacang panjangnya suka dikaredok. Enggak, sama. Maksudnya kacang turus? Enggak bisa. Kalau di biasa yang pakai apa itu? Di sayur. Yang mana sih kacang turus? Yang ada bijinya? Yang ada bijinya itu di bawah. Oke, dan ntar kita lihat nih. Jadi hari ini kita, Nia ngajak kita jalan-jalan di mana nih? Ini masih di daerah Dangiang. Cuma ini pesawahan Salem. Oh, Salem namanya. Oh, jadi pesawahan Salem. Jadi ini pesawahannya luas banget, Sobat Muda. Ini kalau juga bisa dijadikan objek wisata, keren juga ya. Nanti ajak jalan-jalan ya. Iya. Kalau gunungnya kelihatan, pasti keren nih. Iya. Dan ini anginnya lumayan gede. Kita bela-belain.
dan kita dibawain sampel singkong tuh, dibawain singkong katanya. Masya Allah, luar biasa. Yuk, mau diajak kemana nih? Mau ajak jalan-jalan di sekitar sawah. Boleh. Sambil lihat pemandangan di sekitar sini. Boleh. Yuk, let's go. Sobat muda HDW, jadi kita pengen jalan-jalan lagi karena ini hanya dulu deh. Kemana nih? Ke sini. Ya, ke sini ke depan. Wah, jadi kebanyakan di sini teh sawah. Iya, sawah. Oh, ada kebun juga ya? Bukan kebun, jadi itu teh sawah. Cuman kalau kata orang sini mah palawija cina. Jadi enggak ditanemin padi, tapi ditanemin kol. Jadi ditanemin kol. Ya, kol sama. Oh gitu. Mako itu teh sama bawang daun. Bawang daun. Mm-mm. Tuh, jadi sobat muda HDW, ini kalau juga misalnya awan nggak ada awan, ini Gunung Cikuranya kelihatan tuh, di sana ada tower, ya neng ya? Iya. Tower RCTI, SCTP. Iya. Dan Indosiar dulu gitu, sebelum ada ini apa namanya? Digital. Digital. Iya. Oh, sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Iya. Sekarang udah pakai TV digital. Mm-mm. Tuh, ini pesawahannya keren buat muda. Jadi tadi juga kita kesini ngelihat pemandangannya luar biasa, tapi tadi belum berawan. Kalau pagi mah cerah itu teh, kelihatan banget ya. Itunya gunungnya. Mm-mm. Tuh sobat muda, jadi kalau juga misalnya nggak berawan itu tuh kelihatan. Coba kita zoom dulu. Oh, taruhlah ya, kita zoom dulu. Oh, di sana jadi ada gitu ya, ya. Ini apa namanya, pemancar. Mm-mm. Sekarang nggak ada, nggak kelihatan, bukan nggak ada. Yuk neng, kemana neng? Sini. Kita sampai jalan-jalan aja nih. Nggak tahu kenapa hari ini neng yang ngajak kita ke sini. Iya, ini biar tahu kalau di sini tuh indah pemandangannya. Pemandangannya indah ya. Adem. Udah ngeliat kamu juga udah indah. Indah apa? Tuh ada layang-layangan. Ah, rek moro. Pengen. Ada yang kalah. Wah, iya, ada yang kalah. Enggak tahu kemana itu tanya. Kalah semua. Oh, jauh. Mau di porong nggak? Enggak, jauh. Pengen tapi jauh. Mana itu? Deket tuh. Tapi di sana juga banyak orang tuh. Hmm, oh, udah ada tuh di sana. Oh, itu bagus si bentang itu teh. Si bentang. Mm-mm. Maksudnya si bentang juga. Ya itu ada itunya gambarnya si bentang, tuh bentang. Oh, udah ada yang di sana. Si bentang. Mm-mm. Garis dua. Bukan, itu teh bintang. Oh, itu teh bintang. Heeh. Mau malah sama dulu lah yang layang. Dulu iya. Oh, dulu? Mm-mm. Dulu waktu kecil. Berapa, ah? Waktu saya 10 tahun. 10 tahun? Mm-mm. 10 tahun main layangan. 10 tahun main layangan. Oh, main kelereng. Sobat muda HDW, apa namanya? Jadi kita diajak kemana lagi nih? Ke depan ya, kita main air tuh di susukan. Main air? Mm-mm. Kamu mau berendam? Enggak, ini mau cuci kaki. Oh, di mana? Ini di bawah. Oh, di sini, sok. Kita akan nunutur aja. Nah, di sini? Kamu mah cocok di air atau enggak? Ya kayak buyur ya. Buyur kamu sama, mah cocok di air. Sama gendol. Mm-mm. Aduh. Jadi itu ngapain? Cuci kaki aja. Oh, cuci kaki aja. Mm-hmm. Kira-kira cuci hati. Kalau cuci hati mah harus sama orang lain. Sama siapa? Sama laki-laki. Oh, sama laki-laki. Mm-hmm. Emang belum ada? Banyak. Hah? Apanya? Ya hatinya. Belum ada. Naha. Enggak naha. Tapi kemarin kan sambungan yang kemarin katanya mau ngebuka hati kan? Iya, insya Allah. Ya, pasti beneran nih. Iya, insya Allah. Yakin. Kalau misal, yakin harus. Cuman kan apa namanya, butuh waktu ya buat apa ya, buat ngebuka hati. Jadi. Ya kalau untuk kebuka hati, iya insya Allah. Kalau ada jodohnya, boleh. Kamu mah nyuci apa itu? Cuci kaki. Kaki doang gitu doang? Iya, udah gini aja. Coba. Tuh, ayo kayak gitu. Kita tuh mau ngalah harmis gitu apa? Gak ada, di sini mah harmis. Gak ada harmis? Dulu kan suka ada kalau dulu mah. Gak di sini, kalau di sana ada di deket situ. Hah? Di deket situ, deket rumah ya.
ada hermis. Nanti mah ngurek, bisa ngurek nggak? Nggak bisa ngurek mah, kalau nyair bisa. Kalau diurekin bisa ya? Ada jangan hatinya, takut ah. Iya, maksudnya ngurek gitu. Iya. Iya, kalau di sawah jam-jam segini ngurek enak biasanya. Kalau di sini Sobat Muda HDW jadi lagi musim layangan, terus anginnya juga gede. Nih ada yang gede tuh. Sudah, ada yang ngalah lagi tuh. Mana? Terus tuh di depan. Oh, ada. Yuk, yuk. Sambil jalan kita lagi. Jalan lagi sambil menuju ke rumah nih Sobat Muda HDW. Jadi terutama juga buat Sobat Muda HDW. Billy Gebis. Yuk, Neng. Kita pengen lihat pemandangan di Kampung Dangiang ini katanya penuh dengan pesawahan dan perkebunan, dan ini juga hampir di bawah Gunung Cikura ya, Neng ya? Iya, di bawah. Kalau di atasnya itu kan ada itu ya, tahu usar enggak? Hah? Usar. Usar itu apaan? Usar itu minyak, yang suka dibikin minyak. Tanaman akar. Tahu enggak usar? Akar wangi bukan? Heeh, akar wangi. Kenapa dibilang usar? Ya di sini mah kebanyakan orang bilang itu teh usar. Usar. Mm-mm. Usar. Nah, kenapa usar. Dibilang usar? Ya mungkin karena banyak akar kali. Ada juga ukar. Ukar mah itu nama orang. Oh, di sini nama orang. Oh, di sini nama orang katanya. Ya. Ukar, tuh. Tuh ada kupu-kupu. Apa? Ade we. Kita ikutin Neng Nia. Tuh, ini jalannya keren banget. Jadi rumah kamu mah jauh yang pang atasnya berarti ya? Mm-hmm, jauh dari sini mah. Kalau tunggu sama waktu mungkin 30 menitan ada. 30 menit ya. Mm-hmm. 30 menit. Jadi ini kalau bentar Neng sini Neng. Ah. Nah tuh lihat ke sana Neng. Jadi ini emang pemandangannya keren Sobat Muda HDW. Kalau ke sana kota ya berarti ya? Iya, kalau ke sana itu kota. Berarti kalau di sini mah kampungnya. Masih masuk kampung ya. Karena kamu juga masih jauh lagi ke sana tuh jalannya. Jadi lumayan jalannya udah bagus sih kamu mah ya. Iya, alhamdulillah. Keren, udah bagus. Berleok-leok. Iya. Berleok-leok. Berarti kalau tiap hari kamu jalan berapa jam? Kalau dari sini 30 menitan. 30 menit. Oh, jadi enggak terlalu jauh ya. Enggak. Itu lumayan capek. Coba lihat di tangannya terbang. Ini tahu. Hah? Itu kamu sisian. Abung wilayah, nak santai gini banget. Nah ini jadi ini salah satu sosok janda desa di Sobat Muda HDW. Tuh view-nya keren. Jadi hari ini kita diajak jalan-jalan bareng Neng Nia. Neng sini dulu Neng. Nah, aduh. Neng. Ya. Kalau mau nanya nih Neng, kalau itu daerah apa Neng? Pasir Limus. Hah? Pasir Limus. Pasir Limus. Ya. Kalau ke sana ya? Sama. Sama. Uh-uh. Pasir Limus. Mm-hmm. Kalau yang ini? Yang mana? Ini. Yang apa? Yang ini yang kamu. Yang. Pasir apa? Pasir Damang. Pasir Damang gimana? Iya selalu Damang gitu. Oh selalu udah Damang. Mm-hmm. Oh jadi Pasir Damang namanya ya? Pasir Damang. Oh gitu. Eh aku punya tebakan. Apa? Kalau juga misalnya kliknya gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Masukin gajah ke dalam kulkas? Hmm. Nggak tahu tuh. Hah? Apa tuh? Nggak tahu, kasih tahu. Masa nggak tahu? Nggak tahu. Kan padahal gampang gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Gampang. Gimana? Caranya? Buka kulkasnya, masukin gajahnya. Nggak mungkin muat lah kan. Ih, kan caranya. Nanya itu nggak bukan muat, nggak muatnya. Kan caranya. Iya. Bener kan? Bener. Kan tadi pertanyaannya, gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Iya. Kan caranya, bukan, bukan antara muat. Tuh, nggak kejawab. Satu lagi. Iya. Kalau juga misalnya gajah, sama, apa namanya, sama kuya misalnya. Kura-kura, menangan mana? Kuda, kura-kura gajah, sama gajah. Gajah sama kura-kura. Menangan gajah lah. Salah. Apa tuh? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ya menang kura-kura lah. Kenapa? Hah? Kenapa bisa? Kan gajahnya di dalam kulkas. Gajahnya di dalam kulkas. Aduh. Iya ya. Kuda-kuda gajahnya di dalam kulkas. Nggak sempet dikeluarin dulu. Benar kan? Benar. Ya. Nah, satu lagi deh. Apa? Gimana caranya? apa namanya? Nentuin gajah besar dan gajah kecil.
Dari ukuran badannya mungkin atau timbangan? Harus yang signifikan. Gimana caranya yang paling? Oh ini teh gajah kecil dipisahin caranya gimana supaya kan gajah gede itu. Cara misahinnya gimana? Misahinnya? Yang satu di kanan, yang satu di dalam kulkas. Hah? Yang satu di kanan, yang satu di dalam kulkas mungkin. Iya, caranya gimana caranya? Kayak tadi kulkas itu caranya buka. Nah, kalau ini cara misahin gajah kecil dan besar caranya gimana? Kalau di pangku enggak mungkin. Digotong juga enggak mungkin. Di gimana mungkin caranya? Di derek kali ya? Nah, di derek kali. Di gimanain atuh? Caranya? Ngemisahin gajah besar dan kecil ya di ayak atuh Neng. Itu mah misahin harmonis. Iya kan di ayak. Jadi kalau di ayak mah enggak mungkin. Ayakannya segede gajah. Ayakannya segede gajah. Enggak ada. Ayakannya segede gajah kan bisa di ayak tuh kan jadi kakak keluar pluk-pluk ayaknya. Enggak mungkin. Mungkin aja mungkin. Ya udah yuk jalan lagi ke jawab tuh. Iya, enggak bisa. Apa pertanyaannya terlalu sulit. Coba Kak, kamu pengen nanya apa? Capek mana ngejar layangan sama ngejar hati seseorang? Hah? Itu mah bukan pertanyaan, itu mah. Itu sama juga pertanyaan. Pertanyaan. Tapi itu mah enggak usah dipertanyakan juga emang pasti ngejar hati orang. Kenapa bisa capek kan kalau ngejar layangan kan? Nih, kalau ngejar layangan, kalau ngejar layangan mah gampang, kemana-mana juga pasti kelihatan ya kan. Mau kemana-mana juga menang dan tidaknya. Kalau juga misalnya hati susah. Enggak susah lah kan, enggak capek, enggak lari-lari. Ya capek lah. Diam aja. Karena perasaan yang ininya. Perasaan yang mainnya. Tapi menurut aku mah lebih capek ngejar AA. Kenapa? Karena banyak janda yang deketin. Ntar ada mobil. Apa gimana mana? Capek juga ngejar AA, banyak janda yang deketin. Oh gitu. Kenapa sama enggak susah dikejar, nyari apa malahan? Ya susah buat aku mah. Oh gitu. Nggak bilang tambah, kan aku mah tadi bilangnya satu sama satu. Nah, kalau gitu mah gini aja, dua sama satu berapa? Dua sama satu? Dua sama satu jadi 12 lah. Dua sama satu berapa? 12. Bukan. Berapa? Dua sama satu. Tiga. Bukan. Dua sama satu. Dua satu. Hah? Dua satu. Dua sama satu. Dua sama satu ya 21. Bukan. Berapa? Ya satu. Kenapa dua sama satu? Biar dua hati bisa menyatukan satu jiwa. Ayo. Aduh, udah nyerah. Aduh, Masya Allah. Nah ini sahabat muda, jadi ini keindahan di Desa Dangiang. Jadi persawahan apa ya Neng ya? Iya. Dan kita juga ini sama Neng Nia. Oh aduh, tuh banyak yang hilir mudik, kamu mah reweh gitu ya. Iya dong. Ini yang punya kuasa mungkin. Punya kawasan. Punya kawasan. Neng, apa? Sekarang langsung pulang. Iya. Oke. Dan terima kasih udah ngajak jalan-jalan. Dan sekarang apa yang lihat sambil pulang ya? Iya boleh. Oke, terima kasih Sobat Muda HDW udah bareng kita ngikutin kesehariannya Neng Nia. Dan kita langsung pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.